Halo, berjumpa lagi dengan channel YouTube Toko Akbar Toys. Kali ini distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys akan mengunboxing mainan mobil tank remote control. Tank ini seri H1 warna coklat. Sebelum kami unboxing mainan mobil tank seri H1 ini, jangan lupa subscribe channel YouTube kami Toko Akbar Toys agar selalu dapat mengikuti updatean mainan terbaru dari distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys, agar tidak ketinggalan updatean mainan terbaru dari distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys. Mainan mobil remote tank seri H1 ini untuk anak usia 3 tahun ke atas. Sekarang mari kita unboxing atau kita buka mobil tanknya dari dalam boxnya. Kita keluarin mobil tanknya dari dalam boxnya. Ini remote kontrolnya. Tombol ini untuk maju dan mundurnya, sedangkan yang ini untuk belok kanan serta belok kirinya. Ini mobil tanknya. Mobil tank ini didesain dengan bentuk yang mirip dengan aslinya, terbuat dari bahan plastik yang berkualitas bagus sehingga aman untuk dimainkan sama anak-anak. Model dan detailnya mainan mobil tank ini sangat mirip menyerupai dengan bentuk aslinya atau yang tank sungguhannya. Bentuk dari belakang atau bawah seperti ini. Roda atau krepyaknya ini cuma variasi saja, tidak berjalan. Jalannya menggunakan roda di bawah ini. Ini roda depannya. Mainan tank remote control ini dioperasikan dengan menggunakan 4 buah baterai. Untuk mempersingkat durasi video, baterai sudah kami pasang. Ini tombol on off-nya. Remote kontrolnya menggunakan baterai sebanyak 2 picis ukuran A2. Dari depan terdapat lampu merah, warna merah, dan satu pada senjata bomnya. Dari samping tidak ada lampu. Dari belakang terdapat 2 lampu warna hijau. Ter
terdapat juga suara musik. Suara musiknya suara tank yang lagi berjalan dan lagi menembak sasaran atau lagi berperang. Panjang mobil tank remote control ini panjangnya 30 cm. Lebarnya 13 cm dan tingginya 9 cm. Sekarang mari kita test drive mainan mobil remote tank H1-nya. Kita jalanin. Thank you.